Selamat malam, kali ini kita berada di Pom Panundan. Dan Pom Penundan apa Panundan lah? Para Penundan. Panundan. Dan Penundan ini merupakan ini teman-teman, Pom atau rest area yang ada di daerah Subah, Jawa Tengah. Tepatnya di jalur Pantura, begitu ya, Alas Roban. Dan kita ini mau ngopi dulu ya, sebentar ngopi sejenak istirahat, nanti kita lanjut lagi perjalanan. Dan apa saja nanti saya akan kasih tunjuk kepada jenengan semua. Pom Panundan ini merupakan pom yang sangat fenomenal bagi para pengendara truk, teman-teman ya, bagi supir truk, karena banyak sekali di sini truk-truk boys itu yang istirahat ya di sini ya. Oke, tak matiin lampunya. Jenengan bisa lihat ini suasana di luar ya. Ini suasana di Pom Panundan yang ada di Subah ya, teman-teman. Jawa Tengah. Dan Pom Panundan ini sangatlah luas sekali ya tempat parkirnya. Jadi jenengan kalau melakukan perjalanan melalui lintas Pantura, jenengan bisa istirahat sejenak di sini. Rest area ini cukup aman dan nyaman buat para pengendara kendaraan. Apalagi untuk di malam hari ya, karena yang melakukan perjalanan jauh juga butuh istirahat, kendaraannya juga supirnya juga. Oke, kita lanjut nyari kopi dulu ya teman-teman. Yap. Kali ini kita sudah berada di warung ya teman-teman. Nah, ini kita lagi pesen kopi, lagi dibikinin kopi sama Mbak E di sana ya. Asik. Nah, ini jalur utamanya teman-teman ya ini. Nah, itu jalur Panturanya ya, dari arah barat ke timur. Dan ini parkirannya cukup luas sekali ya. Jadi buat teman-teman yang mau istirahat, ngopi, ngademin ban, ataupun ya tidur-tidur sejenak, di pom ini cukup aman dan nyaman juga ya teman-teman ya. Nah, ini jenengan bisa menikmati malam di Pom Panundan di sini sambil beristirahat sejenak. Nah, kali ini kita bisa menikmati kopi sahdu teman-teman. Nah, ini kopinya. Kopi sahdu guys. Kopi sahdu. Aduh. Jamu. Ya permuda ya. Ya, teman saya lagi masuk angin, maka guys, kita sarankan untuk minum teh dicampur jamu. Nah, biar segar kembali badannya. Oh, ngono carane ta. Nah, ini ya. Jadi buat teman-teman ini yang lagi masuk angin juga ini, yang suka melek malam. Nah, ini termasuk resep juga ini ya. Resep ini teman-teman. Jadi resepnya ini jamu itu tadi ya, jamu masuk angin itu tadi dicampur dengan teh panas ya. Gitu ya. Jadi buat jenengan yang melakukan perjalanan jauh bisa menikmati wedang kopi di warung ini ya. Banyak sekali ya warungnya tadi, jenengan bisa milih di mana yang Anda suka. Nah, di situ juga ya. Tuh, banyak sekali ya, teman-teman. Di sini kebetulan banyak sekali ya itu truk-truk boys itu biasanya pada parkir di sini ya. Nah, karena ini jamnya belum masuk, truk-truk yang dari Jakarta parkirannya masih sepi karena ini masih sore juga ya teman-teman. Ini masih sekitar pukul 11 malam. Nah, biasanya truk-truk lintas yang dari Jakarta itu masuk ke sini itu sekitar pukul 4, pukul 3 atau subuh, menjelang pagi lah pokoknya. Mereka itu baru sampai di sini. Biasanya parkir di sini, istirahatnya di sini sambil ngisi solar. Nah, kita nikmati dulu kopinya. Piye mas rasanya, seger, mantap, mantul. Jadi Pom Panundan ini berada di daerah mana mas? Daerah Subah. Daerah Subah ya. Oh,
gitu teman-teman. Jadi pompan undan ini berada di daerah Subah yang ada di Jawa Tengah. Masih kawasan alas Roban ya teman-teman. Nah ini seperti ini suasananya, banyak sekali ya truk-truk yang pada singgah di sini, istirahat di sini. Ya kita nikmati dulu jajanan-jajanannya dan kopinya. Wah, suan. Kita ngopi dulu sob. Kopi hitam sehitam kaos hitam. Kaosmu sehitam kulitku. Oke bro, kita nikmati dulu kopinya. Monggo ngopi. Mantap. Biar matanya melek. Jajannya apa ya jajannya? Iya. Anyar iki kok rotine, Mbak? Hmm? Anyar. Nah. Di pompan undan ini ya, teman-teman. Buka 24 jam. Jadi kapanpun Anda bisa singgah setelah ngisi BBM di sini sambil menikmati kopi atau wedang atau juga makanan-makanan kecil yang ada di sini. Monggo. Setelah kopinya habis dan teh manisnya habis, maka dari itu kami mau melanjutkan perjalanan lagi teman-teman ya. Terima kasih Anda sudah mengikuti perjalanan kami di malam hari ini. Tetap semangat menjalani hidup, tetap semangat dalam berkarya. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.